Oke, kita balik, kita sudah menemukan passwordnya, kita pasang lagi. Oke, kita pasang lagi. Di sini saya mau tes aplikasi Mutsi kawan gacor apa tidak, tergantung kita. Kalau tidak cocok di handphone ya buang, kalau kira-kira cocok ya pakai. Nanti passwordnya saya akan buat di video, passwordnya nanti saya gak pakai tulisan, saya ucapkan nanti, saya ucapkan passwordnya, makanya didengar. Kita tunggu sampai selesai pemasangan di APK, di aplikasi MT Manager. Kita buka. Di sini kita mencari mood yang terbaik dan yang bagus. Oke, kita masukkan dulu nomor handphone saya. Kita jeda. Oke, di sini ada passwordnya. Passwordnya ini mirip kayak macam tulisan ini juga, kawan-kawan. Huruf besar ya. Jadi saya izin dulu, saya comot aplikasi Mutsi yang ada di YouTube si kawan. Saya izin dulu, dan saya di sini berbagi juga ya kepada kawan-kawan, karena Mutsi ini juga dibagi secara gratis, bukan untuk dijual atau diperjualbelikan. Jadi Mutsi ini gratis, makanya ditonton sampai benar-benar habis. Jangan cuman kalau udah ditonton begitu tahu passwordnya langsung di close YouTube-nya gitu. Jadi tonton dulu sampai settingan-settingan juga, biar nggak bertanya-bertanya lagi gitu, teman-teman ya. Oke, kita masukin passwordnya sesuai dengan apa ini, sesuai dengan nama-nama dia ini, tapi huruf besar, nggak ada spasi. Oke, bisa ditiru ya. Oke, namanya King of Wicker Stop. Nah, huruf besar semua ya. Jadi kalau ada yang bertanya atau komen, saya gak menemukan passwordnya. Passwordnya udah benar-benar jelas ya. Oke, jangan salahkan saya lagi, jangan tanya-tanya lagi. Yang penting saya udah masukkan passwordnya dengan agak jelas, dengan dan huruf-huruf yang ini pun bisa ditengok ya, huruf yang di layar handphone ini. Oke, kita cocol dulu, kita comot dulu apakah benar passwordnya. Ternyata berhasil. Kita seperti biasa, kita buka pengaturan. Oke, kita centang semua. Ada yang komen satu hari yang lalu, katanya nggak bisa lagi mod ini yang saya pakai ini, mod kawan versi 582. Jadi kebetulan anyep kali orderan di daerah saya, daerah Deli Serdang ini, karena libur nasi kola ya, siapa tahu kan gak cocok di HP saya mood apa ya, saya ganti. Nah, siapa tahu gacor ini tar lebih bagus ini ya, kita pakai. Yang kita salahkan mood kalau nggak gacor ya. Oke, ke pengaturan, kita pilih critical yang punya driver ojol Kof version 582.
Oke, teman-teman, biar supaya juga menghindari notif, nggak perlu semua dicentang untuk daerah atau daerah-daerah yang sudah support autobitnya, autobit system. Cukup dicentang cuman autobit car atau biker atau kurir itu aja. Sama auto time. Nah, auto timenya kita kita centang ini, bisa ditiru ya. Kita kasih sini 3 menit. Oke. Baru kita save di sini. Udah selesai ya, bisa ditiru ya. Di sini saya kasih 4 menit. Bisa bebas mau 5 menit, mau 3 menit bebas. Oke, kita save. Oke, kita online kan seperti biasa menunggu orderan. Dan terima kasih juga dan izinkan saya mencomot mod in driver yang versi 582. Sekian dulu dari konten saya ini. Saya hanya mereview doang sama password. Wih, kayaknya gak acur ini. Semoga mudah-mudahan masuk. Pisang kipas. Sup. Alah, ditolak. Oke, sekian dulu dari konten saya. Pamit. Semoga besok jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Masuk gua. Masuk.